Ya, Pak Kadir Lantas bisa jelaskan Pak untuk operasi Zebra Jaya hari ini berapa yang tilang, Pak? Ya, untuk operasi Zebra Jaya 2018 hari ini unit lantas Polsek Limo kita laksanakan di Jalan Raya Limo Lereng. Hari ini kita melakukan penindakan tilang sebanyak 68 lembar. Rincian 42 STNK, 23 SIM, sama BB KR2 3 unit. Dan semuanya berjalan lancar. Terima kasih teman-teman juga sudah berbuat sesuai dengan SOP, sesuai dengan yang diperintahkan pimpinan kita. Paling banyak rata-rata pelanggaran apa? Pelanggaran rata-rata sesuai dengan penindakan paling banyak adalah di SIM. Sehingga tadi BB yang kita sita paling banyak adalah STNK sebanyak 42 lembar. Ini operasi apa? Zebra Jaya 2018. Sampai kapan operasi ini berlangsung? Dari tanggal 31 kemarin ya. Tiga puluh sampai tanggal 12, selama 2 minggu. Di operasi Zebra ini lebih banyak kemana Pak? Untuk penindakan atau apa? Penindakan. Jadi operasi Zebra 90% kita lakukan penindakan. Jadi yang paling titik berat kita adalah untuk keselamatan. Jadi lawan arus, tidak menggunakan helm SNI. Kalau roda 4, setting belt. Karena itu adalah untuk keselamatan dalam berkendara, safety riding. Imbauan kepada masyarakat, Pak, sekitar mau operasi Jaya ini? Jadi imbauan kepada masyarakat bahwasanya untuk menghindari laka lantas di jalan, kenyamanan kita dalam berkendara, safety riding, tolong masyarakat lebih benar-benar mentaati peraturan lalu lintas. Jangan pas ada operasi saja. Yang sudah-sudah ada operasi baru pakai helm.